Wow, apakah ini sniper? Oh. Wow. Satu hit mah bro. Gila gak tuh? Gila gak sih mah bro? Wuh, jauh banget ini. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Jadi sebelumnya Oce pernah bahas ya tentang R9 adalah shotgun dengan range terjauh ya menurut Oce. Setelah Oce gali lebih dalam lagi, ada yang lebih jauh dari R9 lah, bro. Kalian penasaran kan? Siapa? Hah? Hah? Ini ya, jawabannya adalah BY-15. Kita coba tembak dari atas, mah bro ya. Kira-kira mana nih musuhnya ini kawan? Ah, kan? Jauh loh itu mah bro, lumayan sekali ya. Wow, ada yang lari ke sana. Kan gue mau yang jauh-jauh gitu kan. Nih, kita gas. Wow, satu hit jauh. Sejauh itu mah bro. Wow gak sih? Ada orang kan di sini. Oh, mati lagi dia. Bahkan kita tidak perlu nge-scope sih. Kita nggak perlu nge-scope mah bro. Bisa jauh. Itu sih agak miss pelurunya. Soalnya keluarnya satu doang pelurunya. Ya. Nih, kalian lihat nih. Tuh, satu doang. Tapi satu peluru ini sangat mematikan ya. Wow, jangan sabar langsung coba di ranked. Sering ini kita bunuh dulu nih satu orang ini ya. Hai. Nah, oke langsung aja mah bro. Kita ngerengce. Sebenarnya Oce nggak pengen nge-review ini di hardpoint atau domination karena Oce saranin pakai senjata ini tuh buat main search and destroy emang bro ya. Bro. Bro. Aku sekarang akan coba ke B ya. Iya, halo. Oh iya mah bro. Ya, jauh kan? Ah, mantap mah bro. Eh, Oce dibunuh. Gak apa-apa lah ya. Ya ma bro, Oce udah di game selanjutnya ya. Hai. Ya fire aja kalau deket gak apa-apa kok. Awesome. Wow. Wow. Apakah ini sniper? Menurut kalian gimana? Wow. Ya Allah, Oce bingung mah bro. Rasanya Oce kayak lumayan, tapi kita tetap kalah kawan ya. Tapi worth it ya sih kalian lihat tadi tuh. Udah kayak sniper coy. Nah kan, mati. Jangan nengok. Berani-berani nengok dia. Berani nengok mah bro. Ini tuh shotgun ya. Eh, sniper maksudnya, ini sniper. Sniper berkedok shotgun. Hi fire aja deket mah ya. Cuman hi fire kalian juga harus tetap kena gitu loh. Pastikan hi fire kalian kena. Kita kemana lagi nih kira-kira? Aku akan nahan sini deh. Aku tadi nge-push. Itu sejauh itu loh, bro. Kalian lihat gak? Dia udah mau mati. Ini tuh marksman. Oke, okay, fair aja kalau deket mah. Maaf, bro ya. Kan gimana mah bro? Wuh, jauh banget ini. Kece-kece manis aja mah bro ya. Biasanya gue tuh pakai shotgun beraninya jarak deket ya. Tapi entah mengapa dengan ada gunsmith ini ya. Oce jadi pengennya ya lu jauh-jauh dah musuh. Ya kan? Di bengkel cuy. Ya lebih baik jauh-jauh bener ya musuhnya mah bro. Wow. Jauh banget kan? Jauh banget ya sih.
Ya Allah, teman kita bunuh diri. Yang benar aja sih, lu udah gua pada gua gendong. Ayo bro, lu pada takut, lu main tumbalin dah, maju. Tumbalin. Bener, lari mau bro. Ya bener aja ya, temen gua kok gini amat gitu ya. Ya haha. Ya haha. Yuhu. Bikin kesel. Mantap bro ya. 17 kill lumayan lah ya. Menurut kalian gimana? Ini apakah meta baru buat SND? The best. War. Yo ima bro. Kali ini kontennya benar-benar SND only ya. Itu jarang banget kontennya SND kan. Sekarang mah bro, kita dapat map terminal. Ini map tuh map sniper banget mah bro ya. Kudu dites ini. Oca, mungkin akan battle-in sniper ya, para snipernya ya. Coba pelurunya nggak terlalu nyebar gitu. Mungkin Oca akan menang. Hai. Dapat satu. Oh, kalian lihat itu barusan? Itu adalah hoki biasa ya. Ya bang, jangan dihabisin lah bang. Gua yang kill 4 gitu loh. Oke mau bro, kan aku battlein lagi snipernya. Oh udah mati snipernya. Dibunuh teman kita kawan. Pak, itu snipernya maju-maju. Kamu bandel banget ya, derjek. Aduh, derjek. Oke, kita langsung gaskin lagi. Oce mau jaga sini deh. Kali aja ada yang lewat ntar. Lah gak mati. Oca ingin mencoba heat fire nya ya. Apakah heat fire nya sejauh itu juga? Itu kalau misalnya pelurunya lurus itu satu hit. Ya ampun, malih. Kumaha eh. Maaf ya ma bro kalau rada sedikit nge-troll ya. Sini lo. Ayo keluar. Muncul gak lo? Bah. Ya Allah, dia pakai begituan mau bro. Aku sedih sekali. Sumpah dia send yang ini agak ngeselin ya. Satu hit mah bro. Gila gak tuh? Contact with enemy. Gila gak sih mah bro? Sniper. Enemy has dropped the bomb. Hehehe. Saatnya Oce untuk serius ya. Mungkin kalau R9 tidak bisa seperti ini sih mama bro. Sejauh itu. Jauh banget kan? Gila gak sih? Overpower bro. Wah dia mati. Wow. Kalian gimana? Dia mau lari kemana coba ya? Mendekat pasti mati, menjauh juga pasti mati. Soalnya ini shotgun rasa sniper boy. Gokil guys. Kita lihat.
keluar. Wow. Ini sih pokoknya slebel. Mantap mah bro ya. Keren, aku suka. Ya, jadi ini gunsmith atau attachmentnya mah bro, silahkan ya dipakai. Di antara marauder suppressor nih, pokoknya nih yang serba bullet spreadnya bagus. Yang serba bagusin bullet spread mah bro ya. Yang jelas ADS-nya ya. Tapi masalahnya nih bro, kalau kalian nggak pakai ADS pun, ya fire-nya tuh bisa jauh juga ya. Mantep banget ini apa ya, marauder. RTC extended light barrel ya, bullet spread lagi sama damage range. Bullet spread lagi sama ADS time, which laser tactical. Terus ini nih 500 gram slug. Nah, ini juga penting mah bro ya. Ini paling penting juga sih. Soalnya kalau nggak gitu ya peluru kalian tuh ya akan nyebar lagi kan. Soalnya kan kalau misalnya pakai yang ini, peluru kalian yang keluar tuh satu doang, tapi satu itu udah kayak sniper cuy. Yang terakhir, granulate grip tape, yang jelas mah bro ya. Deh, ada bullet spread semua. Oke. Ya udah kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget yang udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng ya mah bro ya. Terus kalian kalau mau beli akun langsung aja ke Instagram kita jublin di sana, banyak banget akun sultan ya mah bro ya. Terus kalau kalian mau joki, BTW sekarang Jokowi Codem dari @kitajoki.in itu udah buka lagi mah bro ya. Jadi silakan kalau mau juga. Sebenarnya udah buka dari lama ya, cuman Oce jarang nge-share kalau yang joki, oke. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.